Pemukiman warga di Jalan Penegak Matraman, Jakarta Timur terendam Kamis 26 Maret. Akibatnya banyak warga yang repot beraktivitas. Bahkan tak sedikit motor yang bermaksud keluar kawasan itu menjadi mogok. Meski begitu, sejumlah anak terlihat senang. Mereka bermain air bersama temannya. Ya, banjir ini beberapa kali kita ketemu dengan Pak Camat dan Pak Lurah juga ya. Memang dalam tahap pengerjaan, masalahnya adanya di apa namanya daerah Gunung Antang sana, itu ada kali atau selokan sodetan dari arah sini ke Ciliwung. Ya, mungkin masalahnya itu. Sepanjang itu belum terrealisasi, mungkin kita akan kebanjiran terus-menerus nih. Tak hanya di pemukiman, air juga meluap sampai ke Jalan Matraman Raya. Kemacetan pun tak terhindarkan karena kendaraan memilih menghindari air. Muhammad Ifan, Poskota TV melaporkan.